Assalamualaikum, selamat siang saudaraku dimanapun berada. Masya Allah, hari yang cerah, hari yang luar biasa, kita bisa nikmati oksigen yang ada, bisa menghirup udara segar, masih diberikan nikmat kesehatan dan umur yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengajak semua penyimak channel Ado Floris untuk update bunga anggrek full sun dan foreign yang ada di garden kami. Terima kasih yang selalu setia menyimak channel Ado Floris. Mari kita ikuti update bunga anggrek full sun dan foreign yang sedang berbunga meriah sekali. Ini adalah anggrek bulan yang untuk kedua kalinya berbakti. Ini adalah bekas dari tangkai bunga yang pertama, dan ini adalah spek yang berikutnya. Jadi sudah kedua kalinya bunga anggrek premium ini berbunga atau berbakti dan berbakti lagi. Seperti ini saudaraku, panjang sekali dan bunganya cantik sekali ini saudaraku, masya Allah. Seperti inilah plannya. Ini saya tanam di tempel di pohon jambu biji merah. Seperti inilah. Daunnya juga sehat. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini yang kita lihat, mari kita lihat yang lainnya yang sedang kemeruyuk berbakti berbunga semuanya. Seperti inilah saudaraku. Nah, meriah sekali ya. Nah, kali ini saya ingin mengajak update bunga anggrek-anggrek yang ada di Ado Floris. Full sun dan foreign sedang berbunga kemeruyuk sekali, meriah sekali. Harapan dari saya pribadi pada saat saya share video ini, semua para penyimak channel Ado Floris atau mungkin yang baru menemukan channel ini bisa terhibur. Ini update yang pertama ya saudaraku, kita lihat ini adalah bunga Dendrobium Superbean yang rajin berbunga, mudah mengeluarkan spek, mudah mengeluarkan anak, tidak rewel dan tahan banting saudaraku. Ini adalah jadulan yang sangat mudah sekali rawatannya, seperti ini. Cantik sekali saudaraku. Semi grating seperti ini saudaraku. Bunganya cantik sekali. Kalau sudah mengeluarkan spek bisa 2 atau 3 pada saat anggrek-anggreknya sudah dewasa. Masya Allah ya saudaraku, cantik sekali. Update anggrek full sun dan foreign yang berbunga meriah dan kemeruyuk berikutnya adalah jenis Dendrobium capung saudaraku, yang saya miliki sudah bertahun-tahun rawatan dari kecil dan sudah mengeluarkan spek untuk yang beberapa kali dan berbakti dan selalu berbakti, rajin sekali berbunga ini saudaraku. Jadi rekomendasi sekali bagi para pecinta tanaman hias khususnya anggrek yang ingin memiliki Dendrobium dengan ID capung. Ini juga termasuk jadulan ya saudaraku, sama juga dengan Superbean yang dari awal tadi saya share. Seperti itu. Ini sedang mengeluarkan 2 spek cantiknya dan bunganya kemeruyuk sekali seperti ini saudaraku. Nih. Cantik sekali saudaraku ya. Nah, mudah-mudahan yang melihat ini bisa ikut terhibur ya saudaraku. Ikut senang, ikut happy, ikut menjadi booster ya saudaraku. Jadi semangat untuk memelihara anggrek-anggreknya yang ada di rumah. Jadi para pecinta tanaman hias khususnya anggrek harus sabar ya saudaraku untuk merawat anggrek ini. Hanya butuh telaten, sabar dan ilmu yang benar untuk merawat anggrek-anggrek ini. Nah, seperti inilah. Mari saya dekatkan supaya semuanya bisa melihat dengan jelas cantik-cantik bunga yang ada di Ado Floris. Untuk yang berikutnya saudaraku, ini ada 2 spek cantik dari bunga Dendrobium Pampadour. Ini agak sedikit gosong nih saudaraku plannya, tapi bunganya cantik sekali seperti ini. Ini mudah untuk yang ketiga kalinya berbakti. Ini saya tempel di pohon mangga ya saudaraku, di pohon hidup seperti inilah. Nih, kenapa saya update supaya semua para penyimak channel Ado Floris mengetahui bahwasanya saya tidak hanya sekedar hanya untuk konten, tetapi ilmu yang sudah saya share hasilnya bisa diupdate seperti ini.
Nah, jadi walaupun kita skala rumahan dan menggunakan cara-cara yang sederhana, tetapi hasilnya tidak kalah dengan kita gunakan cara-cara mungkin yang lebih profesional lagi. Seperti ini cantik ya saudaraku. Nah, seperti ini awet saudaraku. Nah, ini termasuk jenis dendrobium bulat ya saudaraku. Warnanya merah marun sekali seperti ini. Nah, cantik sekali. Masya Allah, terima kasih anggrek-anggrekku. Anggrek laratnya tidak mau kalah, selalu mengeluarkan spek-spek cantiknya. Selalu rontok satu, timbul lagi speknya. Speknya sudah mulai keluar, bunganya sudah mulai keluar, keluar tunas baru lagi, terus begitu. Larat ini hampir sama dengan banting murung ya saudaraku, rajin berbunga, tidak rewel. Ini adalah dendrobium ID-nya larat, termasuk dendrobium bulat ya saudaraku, sama dengan dendrobium pampador yang tadi. Cantik sekali, rajin berbunga. Nah, ini sudah nggak terhitung lagi berapa kali sudah berbaktinya, rajin sekali dan enak rawatannya. Insya Allah para pecinta tanaman hias khususnya anggrek pasti memiliki semuanya nih kalau dendrobium ID larat ini. Ini karena adalah anggrek sejuta umat ya saudaraku, seperti itulah yang disebut-sebut biasanya para pecinta anggrek. Nah, ini cantik sekali. Ini saya tempel di pohon mangga saudaraku. Nah, nih pohonnya, plannya sangat subur, kemeruyuk sekali seperti ini. Ini padahal yang ditempel di pohon mangga ini awalnya hanya 2 batang, tapi sekarang sudah seperti ini. Ini kurang lebih sudah berjalan 4 tahun saudaraku, seperti ini. Update anggrek-anggrek full sun dan full rain yang ada di Ade Floris saudaraku. Juga ini saya tunjukkan anggrek dengan ID dendrobium bantimurung. Saya rajin berbunga. Di video terakhir saya update kemarin itu masih berupa spek dan kenop ya saudaraku. Sekarang sudah booming sempurna seperti ini. Cantik sekali ya saudaraku, masya Allah. Nah, ini laratnya juga masih mengeluarkan cantik bunganya. Ini kenapa saya update, supaya semuanya ikut terhibur, ikut senang, ikut happy seperti saya. Jadi yang merawat anggrek-anggrek yang belum berbakti, jangan menyerah, tetap semangat, karena ada masanya, ada waktunya anggrek-anggrek kita jika sehat dan subur pada saat sudah dewasa. Insya Allah anggrek-anggrek kita kalau dirawat dengan ilmu yang benar akan berbakti dan selalu berbakti. Apalagi dengan anggrek-anggrek dengan dendrobium jadul ya saudaraku, pasti bakal rajin berbakti atau berbunga, berbunga kembali dan berbunga terus seperti itulah. Nah, ini cantik sekali. Ini mohon maaf ya saudaraku, saya lihatkan dari atas. Nah, nanti kita bisa ke bawah dan melihat dari dekat seperti itu. Anggrek Asco mininya juga tidak mau kalah, atau mungkin biasa disebut dengan Vanda mini. Ini mengeluarkan 3 kuntum bunganya seperti ini saudaraku. 3 tangkai bunga. Ini bunganya cantik sekali, kecil-kecil seperti ini, tapi cantik sekali saudaraku. Nih, cantik sekali, manis sekali, warnanya orange. Nah, seperti ini saudaraku. Jadi update kali ini bermacam-macam ID ya saudaraku, dari awal hingga akhir tadi bisa disimak. Ada yang bulat, ada yang semi keriting, seperti itu ya. Ada yang kecil-kecil seperti ini, ada yang jadulan, ada juga yang anggrek dendrobium biasa seperti itu. Nih, masya Allah ya, ciptaan Sang Maha Pencipta yang sangat sempurna, yang bisa kita nikmati. Nah, kita berkewajiban untuk memelihara apa yang sudah kita rawat dan apa yang sudah kita niati adopsi, untuk bersungguh-sungguh merawatnya. Jadi jangan sampai mati ya saudaraku. Kalau bisa tambah berkembang biak, bertambah banyak, dan kita memiliki banyak koleksi supaya lingkungan kita juga tambah hijau saudaraku ya. Oksigen juga bagus di lingkungan kita, seperti itulah harapan saya dan mungkin harapan semua para pecinta tanaman. Update anggrek full sun dan full rain kali ini saya juga ingin kembali mengupdate anggrek dendrobium bulat, tetapi ini bunganya besar-besar saudaraku, seperti anggrek bulan. Jadi kita puas melihatnya ya, bukan kita menganak emaskan, tetapi memang anggrek
Burana pink ini, yang ID-nya adalah Burana pink, itu bunganya lebih besar-besar dibandingkan anggrek bulat yang dari awal tadi sudah saya share. Ini cantik sekali saudaraku, bergurat-gurat seperti ini, ada sedikit kuning seperti itu bercampur dengan putih. Nah, seperti ini sudah blooming sempurna saudaraku. Nah, ini untuk kedua kalinya berbunga seperti inilah. Nah, ini anggrek Burana pink yang saya dapatkan. Nah, ini seperti ini kalau sedang berbunga, cantik sekali ya saudaraku. Ini kalau para pencinta anggrek, jangankan bunga, melihat akarnya sehat saja sudah happy, apalagi melihat anggrek-anggreknya sudah pada bermekaran atau sudah berbakti, tambah happy, tambah semangat dan menjadi mood booster ya saudaraku. Nah, seperti inilah. Mudah-mudahan di siang hari ini yang pada melihat video-video yang saya share bisa ikutan happy ya saudaraku. Itulah harapan saya, berbagi kegembiraan dengan hasil-hasil yang telah kita rawat, walaupun dengan cara yang sederhana. Masya Allah, cantik sekali ya saudaraku. Terima kasih anggrek-anggrekku. Monggo saudara pecinta tanaman anggrek, ini kita lihat dari dekat cantiknya bagaimana bentuknya, mahkotanya, labelumnya. Nah, ini adalah Dendrobium bantimurung seperti ini. Cantik sekali ya saudaraku. Nah, seperti inilah saudaraku, kemruyuk dan banyak sekali. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 mahkota yang keluar dari satu spek. Coba kita bayangkan seandainya plant kita sudah dewasa dan mengeluarkan 10 spek, begitu indahnya ya saudaraku. Masya Allah ya, ciptaan Sang Maha Pencipta ini beragam warna, beragam karakter dan beragam bentuk juga warnanya. Sebelum akhir dari video ini, saya tunjukkan saudaraku dari dekat, ini bedanya bantimurung dan pompadour ya saudaraku. Cantik sekali ya pompadour ini saudaraku ya, warnanya marun sekali, cantik gitu nggih. Nah, ini seperti inilah. Masya Allah. Terima kasih ya saudaraku yang sudah setia menyimak channel ini. Dan monggo dirawat semua anggrek-anggreknya supaya tetap berbunga cantik, berbakti dan berbagi terus, terus banyak dan berkembang biak. Monggo like dan komen dengan senang hati. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Monggo di-share supaya bisa tambah semangat semua para pecinta anggrek dimanapun. Dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Salam satu hobi, salam anggrek. Assalamualaikum.